berita parah banget. Kesian banget. Kakek-kakek berumur 70 tahun meninggal dunia. Ya Allah. Kakek-kakek berumur 70 tahun meninggal dunia. Diduga tertabrak mobil Tamiya cucunya. Ya bagaimana sih lu? Barangan lu, masa mobil Tamiya doang lu bisa meninggal? Nonton. Gimana sih? Ada berita, ada seorang pelawak yaitu Mimin pernah ditinggal kawin sama pacarnya. Barangan lu. Barangan sembarang, jangan dinaikin begitu ah. Emang apa sih sombong amat? Buset. Lu enak-enakan baca, gua ini majikan lu. Gajinya gak turun, ha? Siapa? Majikan. Ibu majikan, mana ada asisten lebih cakep dari majikannya. Bu, mana ada lebih cakep? Waduh, parah nih, parah. Ini berita parah nih, Bu. Bener-bener, Bu. Ini berita parah, Bu. Lu lama-lama gue getok lu ya. Cuci nih, cucian banyak tuh, nyuci. Bu, semua udah bersih, udah saya beresin, Bu. Yang belum bersih cuma aku. Apa? Pikiran ibu dari masa lalu. Udah, Bu, diem-diem banget. Apa sih? Orang lagi baca koran nih penting, Bu, informasi. Udah, cepet. Kita mau kedatangan tamu spesial ya. Kedatangan keluarga besar dari Anang Ashanti. Api! Apa? Cepat. Ya bener, Bu. Hah? Dari Anang Ashanti, Bu. Bebe melorot, punya lu kan gede. Hati-hati lu. Cepetan, siap-siapin. Bu, ambil, ya ambil kemenyan. Ambil kemenyan tuh gimana sih, Bu? Cepetan. Bu, tapi nih, Bu. Ibu kan tadi bilang nih, ada keluarga artis mau datang keluarga kemari. Keluarga artis. Ini kebetulan, Bu, ada beritinya, Bu. Berita. Ada beritanya, Bu. Apa beritanya? Katanya anak dari Anang Hermansyah mau dinikahin muda, Bu. Ibu percaya gak? Percaya lah. Nih, saya punya buktinya nih, Bu. Kalau ibu masih gak percaya nih. Yang muda yang bercinta. Inilah ungkapan yang tepat untuk Aurel Hermansyah. Setelah putus dengan pria bernama Robani, kini Aurel dikabarkan sedang galau karena didekati oleh dua selebritas muda ternama, Verrel Bramastra dan Atta Halilintar. Gak usah galau dong, Loli. Buat Mimin satu juga asyik. Putri sulung Anang Hermansyah ini mantap mengungkapkan keinginannya untuk menikah muda. Keinginan menikah muda Aurel pun mendapat respon dari kedua orang tuanya. Kira-kira siapa yang setuju, siapa yang enggak ya, Shay? Lantas siapakah yang akan dipilih Aurel untuk menjadi suami masa depannya? Semuanya akan dikupas di Pass Booker. Ibu hobinya cuma satu. Apa? Jagain jodoh orang. Si Mimin diri-diri sampai kempes kan bang buat. Iya benar. Ada bel si. Wah, Mimin. Jangan udah datang, Bu. Bukan. Jodohku. Maunyaku dirimu. Hingga mati. Ku ingin bersama. Nonton. Mohon maaf, ini Ashanti. Maaf, saya bukan Ashanti. Siapa? Ashanto. Ini istri saya. Siapa namanya? Bukan Ashanti. Siapa? Ashanti. Ya Allah, Mas Anang. Ya Allah, Mas Anang. Halo, Mas. Halo. Ini
banget jasnya kegedean soalnya. Dibantu ya. Mas Anang, Mas Anang. Ibu Ashanti silakan duduk. Mas Anang ya, biasanya, maaf, biasanya teman-teman. Jasi cakep Mas Anang. Ini hitam putih kayak karyawan PKL. Silakan duduk. Ini mau ngobrol dulu atau Bunda mau duduk ya? Silakan duduk ya, ini bukan Bunda Ashanti loh. Bunda siapa tuh? Bunda Dorce. Jangan sampai saya selepet sampeannya. Mas Anang begitu sih. Ya silakan Pak, duduk ini Pak. Ini disambutnya yang bagus. Silakan dong. Duduk ya. Iya, iya, iya. Ini kita kan keluarga gini, asik. Gini Bu, mohon maaf kita enggak ada air minum, silakan cemilin bunga ini aja ya. Iya, iya, iya. Kita dari keluarga asik ya. Kita dari keluarga asik. Asik, asik. Apa itu? Asik. Asik. Anam, asik. Asik. Apa ya. Itu? Ashanti, Aurel, ada lagi Anang, yang terakhir Awa Gelap. Mbak Shanti dan Mas Anang, ya kata asisten, kata asisten saya nih ya, emang bener Aurel mau langsung menikah muda, emang kalian setuju? Iya dia, aku. dijawab lah sekarang. Eh bocah, ada sumplitan yang bisa nembus nggak? Disulung. Aku sebagai pipinya, aku tidak setuju. Karena Loli itu masih kecil. Aku takut kalau nanti... Mas Anang, maaf. Mas Anang barusan asma. Anang juga gak gitu-gitu banget. Kalau aku takut. Kalau Loli nanti ketemu laki-laki buaya darat kayak Raffi Ahmad. Aku gak mau. Biar dia sekolah dulu, Taye. Biar begitu. Aku enggak. Itu Raffi Ahmad apa aku buang tidak. Kalau Raffi Ahmad itu bukan buaya darat. Apa? Buaya rawa. Itu lebih serem. Coba kali kalau dari Bunda, Bunda setuju enggak? Kalau Bunda. Jawab Bunda, Bunda setuju. Maaf. Anak enggak begitu, Pak. Bunda tangannya gede banget sekarang. Mana ada. Bunda mah disayang, digebukin Bunda. Ingat dong, Bunda tuh penyanyi bukan petinju. Mana Bunda? Ya, Bunda. Kalau Bunda sih setuju aja ya. Tadi mohon maaf Bunda. Ya. Mohon maaf, ini Bunda Ashanti kok ada jakunnya ya? Kemarangan. Emang sini ke sini Ashanti, sini ke sini Milen.